Salam sejahtera dan salam bahagia. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Ran Shihong dari Vietnam menikah di Taiwan semasa usia 20. Tidak tersangka suaminya tidak cinta pada keluarga untuk menjaga ibu mentua dan anak. Dia mulakan kerja pencantikan sekarang. Dia pakar dalam bidang ini. Dua kerusi, dua kotak kerja, inilah barang yang penting untuk Ran Shihong mencantikkan kuku. 150 sepasang tangan, inilah rezeki utama untuk dia dan anak. Saya berusaha untuk ibu mentua dan anak kerana untuk menjaga mereka. Mulanya bisnes tidak baik, tiada ada tetamu. Anda mahu duduk sini atau sana? Ran Shihong berbicara dengan mudah, tapi inilah tahun ke-13 dia di sini. Dialah yang memikul beban keluarga dengan keterampilannya di Vietnam. Pada mulanya, duduk sepanjang hari, tiada seorang pun Ran Shihong menangis di rumah. Mulanya lebih susah, makan roti kukus setiap hari. Uang kurang dari kilang. Tapi saya fikir, tetamu juga memberi peluang. Kalau saya berusaha, sedikit demi sedikit, lama-lama tetamu menjadi banyak. Sekarang anda tinggal di sana? Tidak, saya sudah pindah. 11 tahun sudah lalu, Ran Shihong mendapat tetamu tetap menjadikan mereka teman. Kalau tidak mencantikkan kuku, juga berbicara bersama. Ran Shihong suka berbicara. Apapun perlu belajar. Belajar sehingga tua. Bersyukur kepada tetamu, kakak dan tante, mereka memberi peluang saya. Mengenali Taiwan dalam pekerjaan walaupun kehidupan susah, tapi Ran Shihong dengan semangat optimis mengatasi masalah dalam kehidupannya.